ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرين kaum muslimin, saudara-saudaraku, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lainnya. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni insyaallah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang begitu berlimpah ruah, sehingga seandainya kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah terhitung oleh kita akan jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmatku kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti tidak akan pernah terhitung dan terhingga oleh kita akan jumlahnya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan, maka sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meluangkan waktu kita, menyisihkan waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena inilah kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, salah satu kewajiban kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tercantum dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah menjadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbahagialah karena banyak di antara saudara-saudara kita, mereka badannya sehat, mereka punya waktu, tapi mungkin mereka hatinya belum terbuka dan sehingga mereka malas atau mungkin mencari-cari alasan sehingga mereka tidak melaksanakan kewajiban sholat fardu Jumat. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, istiqamah di dalam sunnah-sunnahnya, di dalam ajarannya, sehingga kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataqarrub ila Allah bimtithali awamiri, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita menjalankan segala perintah-perintahnya, wajtinabi nawahi, dan kemudian kita berusaha dan berupaya meninggalkan segala apa-apa yang dilarang.
mudah-mudahan kita termasuk di antara manusia-manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Hari ini khatib menyampaikan sebuah khutbah yang bertemakan hindari buruk sangka atau suuzon. Hadirin kaum muslimin berbahagia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Al-Hujurat ayat 12, diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk berprasangka buruk kepada saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka-prasangka yang buruk. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menjauhi perbuatan-perbuatan yakni prasangka-prasangka buruk terhadap sesama kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya prasangka buruk itu, ya inna ba'da dzan ismun, sesungguhnya sebagian prasangka, bahkan mungkin seluruh prasangka-prasangka yang jahat, yang buruk yang kita hadapkan kepada saudara-saudara kita, itu adalah merupakan perbuatan dosa yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencurigai. Dalam hadis Rasulullah yang lain juga dikatakan, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling bermusuh-musuhan. Dan juga wala tahasadu, dan janganlah kalian saling mendengki dan membenci. Nah, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wala yaqtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah kalian saling mencurigai. Janganlah kalian saling mencaci, merendahkan satu dengan yang lainnya. Karena tidak pantas seorang saudara mencurigai saudara yang lainnya. Tidak pantas seorang muslim memusuhi saudara muslim yang lainnya. Sebagaimana firman Allah katakan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Faslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah jika ada di antara saudara-saudara kita terjadi pertikaian, terjadi permusuhan, terjadi pertengkaran, maka kita sebagai muslim wajib untuk mendamaikan saudara-saudara kita. Saudara-saudara berbahagia, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berhati-hatilah kalian wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, berhati-hatilah kalian dari prasangka-prasangka. Fa inna adh-dhann, maka sesungguhnya prasangka itu, adzabul hadis, yaitu seburuk-buruk atau sedusta-dusta ucapan. Prasangka buruk itu merupakan suatu perbuatan atau sejelek-jelek ucapan, sejelek-jelek perkataan kepada saudara kita. Apalagi ketika kita memiliki prasangka yang buruk kepada saudara-saudara kita, kemudian disertai dengan ucapan-ucapan fitnah, na'udzubillah. Maka hadis ini sangat jelas menerangkan kepada kita beberapa hal, diantaranya menunjang daripada ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, wala tahassasu wala tajassasu wala tahasabu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian saling mencari-cari keburukan orang lain. Janganlah kita sekali-kali mencari-cari aib orang lain. Janganlah sekali-kali kita merendahkan orang lain. Kenapa? Saudara-saudara bahagia, karena bisa jadi keburukan kita lebih banyak daripada keburukan orang lain, sementara kita sangat suka dan sangat hobi mencari-cari kesalahan orang lain. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan,
dan janganlah kalian saling memata-matai. Janganlah kalian saling mendengki, membenci, saling bermusuh-musuhan. Karena sesungguhnya sifat dengki itu akan membakar segala amal kebaikan kita, sebagaimana api membakar lahap kayu bakar yang kering. Maka oleh karena itu, hati-hatilah kita dengan perbuatan-perbuatan yang suka mencari-cari kejahatan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, sementara kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang kita cari keburukannya. Na'udzubillah. Dan kemudian kita hati-hatilah dalam mendengki. Jangan sampai kita udah capek-capek beribadah, kita udah letih-letih beribadah, kita sepanjang hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu penyakit dalam hati kita, yaitu hasad ataupun dengki. Maka oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman, maka hendaklah kita senantiasa menjauh sifat dengki. Karena sesungguhnya kata Nabi, dengki itu akan membakar amalan soleh kita sebagaimana api membakar kayu yang kering, habis menjadi arang. Kemudian kata Nabi, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan janganlah saling bermusuh-musuhan dan bermarah-marahan. Karena sesungguhnya marah dan emosi itu, apalagi tidak beralasan, itu adalah bagian daripada sifat-sifat syaitan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wakunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian, wakunu, dan jadilah kalian ibadallahi ikhwana, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Karena pada hakikatnya, pada intinya, sejatinya seorang saudara tidak mungkin berburuk sangka kepada saudaranya. Seorang saudara tidak mungkin dia hasad dengki terhadap keberhasilan saudaranya. Seorang saudara tidak mungkin dia mencurigai saudaranya. Dan juga seorang saudara tidak mungkin suka memarahi saudaranya. Inilah hakikat persaudaraan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, agar kita terhindar daripada perbuatan hasud dengki, dan kemudian kita terhindar daripada suzon atau buruk sangka kepada saudara kita. Maka kita ingat bahwa sesungguhnya kita ini adalah bersaudara. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang saya muliakan, bukankah Rasulullah SAW senantiasa memberikan peringatan kepada kita, kepada umatnya, tentang perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan? Karena diantara kemudaratan yang paling besar dalam kehidupan manusia adalah sifat prasangka buruk terhadap saudaranya dan juga rasa dengki terhadap saudaranya. Maka oleh karena itu, hendaklah kita menjaga hubungan antar sesama manusia. Hablu minallah wa hablu minan nas, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudian hubungan dengan manusia. Jangan sampai kita sudah beribadah, rajin salat, banyak zikir, baca Al-Qur'an, selalu hadir di majelis taklim, kajian-kajian Islam, tapi keberadaan kita tidak mendatangkan manfaat dan maslahat bagi orang lain, maka sesungguhnya ingat, kita adalah termasuk di antara orang-orang yang menghina Allah. Dan demikian sebaiknya ada manusia yang mereka itu baik kepada sesama, dia bantu sesama, dia dermawan, dia tolong orang lain, tapi dia lupa ternyata ada satu kunci, yaitu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, hendaklah kita menjaga hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, dan kemudian hubungan kita dengan sesama manusia secara horizontal. Itu yang dikatakan dalam Al-Qur'an, hablu minallah wa hablu minannas. Hadirin kaum muslimin jamaah berbahagia, maka oleh karena itu, pada akhirnya, pada kesimpulannya khutbah kita pada siang hari ini, ada 9 kunci kebahagiaan bagi seorang muslim. Yang pertama adalah kata Rasulullah SAW, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah tidak mudah dan tidak memiliki rasa benci. Tidak mudah membenci saudaranya.
Meskipun orang lain, orang yang dia tidak senangi itu, ya tidak menyenangi dia, maka kita tetap harus melakukan suatu sikap yang bijak, sikap yang baik, dan kemudian kita menegur saudara kita yang melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Karena pada hakikatnya membenci orang lain itu adalah suatu hal yang sangat merugikan diri kita. Karena setiap hari, setiap saat kita akan terngiang-ngiang dengan orang yang kita benci. Makanya sangat rugi sekali bagi orang-orang yang suka membenci, saling membenci. Maka oleh karena itu ketika kita ingat bahwa Allah SWT menyebarkan kasih sayang kepada kita, maka tidak pantaslah bagi seorang muslim memiliki rasa benci terhadap saudara-saudaranya. Apalagi ada yang benci terhadap saudaranya karena lantaran saudaranya lebih sukses daripada dirinya. Na'udzubillah. Yang kedua, kunci kesuksesan itu tidak mudah berkeluh kesah. Jangan kita mengeluh. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Banyak sekali karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Terkadang manusia mengeluh, stres, bahkan menyebabkan stroke. Itu karena manusia itu bukan karena kurangnya nikmat dari Allah, tapi karena kurangnya rasa syukur yang timbul dari hatinya. Maka oleh karena itu sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah, karena semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua adalah merupakan ujian dalam kehidupan kita. Kekayaan adalah ujian, kemiskinan adalah ujian, jabatan adalah ujian. Kemiskinan adalah ujian, jabatan, pangkat dan segala macam yang kita miliki adalah ujian. Maka janganlah merasa ketika kita tidak punya apa-apa ini tidak adalah ujian. Sementara ada saudara kita yang mereka itu jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka diberikan kekayaan harta dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudara-saudara, itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaan, harta, jabatan, kemiskinan, dan justru apapun yang kita terima dari Allah itu adalah merupakan ujian yang akan meningkatkan taraf keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, agar kita berbahagia, maka jangan mudah berkeluh kesah. Yang ketiga, kunci kebahagiaan itu hendaklah kita hidup sederhana. Sederhana, qanaah. Ya, qanaah ini merupakan sifat dari Rasulullah SAW. Hidup sederhana adalah sesuatu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah dan juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup sederhana walaupun punya kedudukan, kita memiliki segala-galanya, harta berlimpah ruah, tapi kita tetap berpenampilan sederhana. Inilah kunci kebahagiaan. Yang berikutnya, ini adalah merupakan hal yang sangat penting sesuai dengan judul, yaitu yang keempat adalah jauhi prasangka buruk terhadap sesama. Maka oleh karena itu senantiasa kita sebagai muslim wajib berpikiran positif, positive thinking kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai karena kita memikirkan saudara kita yang tidak senang dengan kita atau memikirkan kesuksesan orang lain sehingga kita menjadi tidak bahagia dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita selalu berprasangka baik, husnuzon kepada saudara-saudara kita. Karena dengan kita berhusnuzon, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tenteram. Inilah kunci kebahagiaan yang keempat. Yang kelima, yaitu ini adalah kesimpulan dari yang terakhir. Karena kesempatan hari ini 9 poin ini sangat panjang sekali apabila kita jabarkan. Yang kelima adalah yaitu selalulah kita tersenyum bagi siapapun. Bahagia, happy. Karena apa? Karena sesungguhnya senyum pancaran wajah kita, senyum kita itu adalah pancaran daripada hati yang bahagia. Makanya sangat menderita sekali kalau ada manusia-manusia yang cemberut terus hidupnya, yang tidak pernah senyum terhadap saudara-saudaranya. Ini adalah membuktikan bahwa orang ini tidak pernah bahagia. Maka oleh karena itu, seberapapun kesalnya orang sama kita, seberapapun bencinya orang sama kita, seberapa tidak sukanya orang
kepada kita, maka kita tetap senyum dan kita tetap memberikan perlakuan yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Jemaah yang berbahagia, demikian khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, baik dalam berkeluarga